Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh hai, welcome back to my channel. Ini adalah review aku tentang sabun yang lagi viral di TikTok, yaitu White Milk dari Beauty Detox selama 21 hari. Dengan packaging yang bisa dipakai ulang, jadi lebih mudah untuk traveling, berbentuk plastik clip, di dalamnya produk terbungkus lagi, semua keterangan tercantum pada kemasan, netonya 50 gram dan harganya Rp50.000, terdapat dua varian yaitu white milk dan white cocoa. Untuk nilai dari packagingnya, aku kasih nilai 9. Untuk teksturnya, ini padat, berbentuk bulat, berwarna putih susu dengan aroma susu yang menyenangkan. Setelah mandi pun, masih nempel untuk warna dan aroma sesuai varian masing-masing. Dari segi tekstur, aku kasih nilai 9. Untuk ingredients produk, ini mengandung coconut oil yang mampu mengurangi peradangan, aqua sebagai pelarut, glycerin yang dipercaya bisa memperbaiki dan mempercepat proses penyembuhan luka. Untuk base ingredients dari produk ini mengandung glutathione, kolagen, dan niacinamide sebagai bahan pencerah. Untuk pengawetnya, sepertinya mereka menggunakan glycerin, karena glycerin itu bisa dijadikan sebagai pengawet. Dan di sini dia masih mengandung parfum, sangat rendah, ada di urutan terakhir. Untuk ingredients-nya, aku kasih nilai 9,5. Biasanya, aku gunain produk ini 2 kali sehari saat mandi, tunggu 3-5 menit, lalu bilas. Jangan lupa untuk pakai body care lain juga sebagai pendukung agar hasilnya maksimal. Sabun ini mudah melunak jika dibiarkan terkena air dalam beberapa hari. Jadi untuk menghematnya bisa dipotong-potong terlebih dahulu. Sepertinya produk ini cocok untuk semua jenis kulit. Untuk pemakaian aku suka sama produk ini. Gak bikin kering di kulit aku yang super kering, malah melembabkan dan benar-benar bikin cerah. BTW, aku gak cocok pakai di wajah, menimbulkan breakout di pipi dan di jidat. Jadi nilai aku tentang produk ini di pemakaian, aku kasih nilai 8,5. Untuk hasil yang mencerahkan, butuh kesabaran, gak seperti yang orang-orang bilang langsung cerah gitu. Yap, mungkin segitu aja review aku tentang produk ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Komen di bawah kalian mau video apa lagi. Insya Allah aku bakalan buatin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.